Kita dia macam ni lah pukul saya masa tu dekat sekolah anak di Mata Sultan Ismail atau kalau tu panggil SIC Sultan Ismail College. Dan saya tu nak ikatan dua, lepas tu saya nak pergi bantuan satu ini. Dalam masa tu anak saya yang pada USM tahun 1, tahun 10 atau 5 tahun. Mungkin tu aku balik dengar. Lepas tu kejadian pun bomba sudah ada. Dalam bomba pun datang dalam masa 10 minit untuk pemadam kebakaran. Jadi maksud kata puncanya daripada rumah jiran saya. Saya tahu lah daripada cerita dan yang ada kat rumah ni tak perasan sama ingatkan orang gambar bakar papan kat belakang. Jadi bulu bau tu semua sudah ada, cuma kita tak perasan sama ada bakaran tu bakaran pada dalam rumah ataupun luar rumah. Jadi semasa rehat tu jadi ada jiran bagi tahu rumah terbakar. Tu dia orang suruh ambil yang tepat lah. Di dekat-dekat tu lah. Kerugiannya satu laptop yang saya yang belajar kat USM tu telah diganti oleh itulah PKIK. Alhamdulillah. Sekarang ni pakcik menetap di mana? Sekarang saya menyewa di belakang TMB Londang, Pencawan TMB Londang. Menyewa di situ pula? Menyewa di situ. Jadi ada keluarga semua selamat? Alhamdulillah selamat. Okeylah. Okey, ucapan daripada Pakcik Sibu. Saya mengucapkan terima kasihlah sama sekali kepada warga USM, kepada Penang dan Pakriat kerana memberi sumbangan dan doa kepada kami sekeluarga.